ono agine ngene. Pirang ton ngono lho. Materi dhewe. Oh, materi. Ini ada pakan lumayan bagus. Romekit. Bentuknya pelet ya, untuk sapi perah. Sapi perah ya. Bentuknya pelet besar-besar. Pelet. Nah, ini yang dari Boyolali. Pelet juga tapi polosan ya, ini enggak ada mereknya. Nah, ini dikasih pelet sama sentrat. Nah, ini sentrat yang lokal ya. Lokal. Ini harga berapa, Pak? 130 untuk peletnya, ada dua macam. Harga 200.000 sama 247.000. Kita lihat kondisi sapinya lumayan gemuk-gemuk. Nah, ini produksi sapinya, produksi susunya lumayan banyak. Kemudian untuk performa dari sapinya juga lumayan bagus. Nah, ini gemuk-gemuk ya. Dan ini dari 18 sapi, 17 sudah bunting semua. Kita lihat dari belakang, kondisi sapinya lumayan gemuk-gemuk ya, daripada saya sebelum saya kesini. Nah, ini gemuk ini. Tapi memang sapi-sapi ini sudah agak tua ya, mungkin di atas 5 kali beranak. Nah, ini kondisinya lumayan bagus untuk BCS-nya. Nih, gemuk ini. Nah, ini tinggal satu aja ya, ini yang agak kurus. Ini nanti kita akan berikan terapi ya untuk yang ini, yang kurus. Kalau yang lain gemuk-gemuk. Sapi lagi makan. Kenyang. Sering kakak stasiun lahir nampak. Iya. Ini steril. Steril kucing. Kucing. Nah, ini dikasih. Terus ini nanti Pak Bayolong nanti jemak, kok nanti dia masjid nanti dia. Kadang duro Pak. Kadang duro. Bluro Rembang. Wonogiri Sukoharjo. Acara apa yo? Kajian ini toh sapi-sapi yang setelah PMK apakah DE itu bisa normal buntingnya atau tidak? Buntingnya normal. Ini produk.